Saya nasihatkan di penghujung ini sebagai penggulungan saya, kita tak cukup sekadar bagi tahu kepada orang ramai kita sudah ada kerajaan perpaduan. Tapi saya menyeru, saya mengajak semua yang hadir pada hari ini, kita mesti melahirkan gelombang perpaduan di negeri Perak dan di seluruh negara. Dan saya nak tinggalkan para perwakilan sekali lagi dengan kata-kata pujangga daripada pujangga Arab lama. Dia bukan hadis, tapi dia adalah pujangga. Dan saya minta balik pegang hikmah kata-kata ini. Ahkim as-safinah fa innal bahra amiq. Istaqthiru az-zad fa innas safara tawil. Khaffif anka zahrak fa innal aqabata ku'ud. Akhlis al-amal fa innal naqid basir. Don't worry, I will translate it to you. I know all of you know Arabic very well. Pacakkan layarmu, kukuhkan bahteramu. Sesungguhnya laut itu dalam. Perbanyakkan bekalanmu. Sesungguhnya perjalanan ini panjang. Ringankan bebanmu dan muatanmu. Sesungguhnya laut itu bergelora. Ikhlaskan amal kalian. Kerana nakhoda yang mengemudi kapal memandang di sekelilingnya dengan mata yang tajam. Kalau kita tahu bahawa kita tak boleh berasa selesa, baliklah ke akar umbi kita dengan kita membina gelombang perpaduan ini. Kena kerjasama, kena buat program sekali, kena bermesyuarat sekali, kena turun sekali. Dan saya telah ucapkan di awal pagi tadi bahawa orang menyatakan perpaduan selama ini hanya utopia dan khayalan. Tapi hari ini dan esok kita akan terus membuktikan bahawa perpaduan adalah jalan untuk masa depan negara kita.